Oke, nih, Pak. Enak nih. Pegang. Enggak, rasa jeruk. Coba aja buka. Enggak. Ini. Dia lebih tengil yang mulia. Ini minuman gua tadi. Mana-mana es teh. Ikan hidup lagi. Ini hidup ini. Hah? Ini ikan hidup beneran. Baru lihat ikan warna gitu. Tadi dia minum beneran loh. Dia minum beneran. Coba. Bukan kamu... minum retem minum. Iya, orang tuh sampai trauma gara-gara kamu. Parah banget kamu kelewatan kamu kalau kayak gini. Biasa nggak ngikutin begitu? Kasih saya. Iya, saya takutnya dia ada bisik-bisik ya mulia. Orang asal kasih saya itu. Iya. Ya. Pecium tangan. Kamu nggak apa-apa. Diajarin sama ibu harus cium tangan. Loh. Gue coba menghibur dia. Takutnya kena trauma kan dia. Jahat kan. Maaf, kayaknya makin kesini makin trauma deh dia. Lempar-lembing. Lempar dong. Ini sih. Aku sukanya ini nih, aku nih. Abang! Aku kira ini dari meja. Ini. Apa tuh? Tahu sama tahu. Ya. Tapi ini. Ini aku suka ini dong. Apa? Yang punya wali. Apa tuh? Ubi-ubi bapak-bapak. Tapi ini gak ada makanan kesukaan aku nih. Apa? Yang selain disukain aku, disukain sama Raja juga. Oh, kalau gak ada, udahlah ya gak apa-apa. Gak ada. Duduk lagi aja deh. Apa kamu emang suka apa yang suka Raja? Apa yang suka sama Raja-Raja? Sop buah. Kok? Ada sop buah cisa. Tentang cerita pangeran muda. Ini kolak. Ini kalau kolak tuh biasanya bisa buat nyanyi. Ah, gimana? Kolak belum bisa aku mendapatkan. Oke, datang bali yang menjadi rebutan. Ada juga kolak lagunya. Apa? Kolak. Colek. Hobi anak sekarang. Suka macet nih di Jakarta. Apa tuh? Cideng. Cideng kenapa ya? Ayo lo Eca. Ayo lo Eca. Dia udah dua lo baru satu Eca. Boleh lo Eca. Ini makan yang gede banget. Apa tuh? Candil bola budul. Dua sama. Terima kasih ya. Awas dong. Jangan ngalangin. Ini sekarang yang mulia mana nih? Ngapain lewat itu? Ya lagi sama empat orang. Jangan lewat kolong. Bu Boyen, yang mulia mana? Oh iya, yang mulia ya. Aku telepon dulu. Eh Boyen, yang mulia mana nih? Tunggu aku telepon dulu dia di mana. Gimana? Aku telepon dulu dia di mana. Halo, yang mulia. Bagus. Kapan datang ke sini? Sudah pada menunggu. Gak pake telepon. Katanya mau nelfon tadi. Iya, tapi kan harusnya pake mulia begitu. Telepon Boyen. Oh, coba telepon. Halo, yang mulia.
Iya kenapa Boyan? Ngapain sih? Nunggu nih yang mulia kapan dong kita persidangan? Tadi malah main bercanda-bercandaan tahu lah, ubi lah. Lah kenapa yang mulia? Mungkin saya nggak pengen ikut kan. Iya, iya tadi ikut. Emang yang mulia pengen takjil apa? Enggak ada yang mulia takjil. Udah dibawa semua. Iya. Ya nggak perlu, langsung aja sebutin apa. Suara gue presto nih. Wah, bandeng lu. Bandeng. Bandeng presto. Astaga, Boyan hari ini ada kasus apa? Ini kasusnya adalah tentang lagunya Ikang Pauji. Apa tuh? Pak cipak pak preman preman. Pak cipak pak metropolitan. Kasusnya adalah preman yang meresahkan ya. Iya. Jujur tapi saya agak ngeri juga nih. Kenapa? Preman guys. Iya bener pak. Pokoknya yang mulia jangan pernah takut. Apapun keadaannya, ini harus dihadapi yang mulia. Jujur. Preman ini. Jujur aku udah sering menghadapi preman-preman kayak gini yang mulia. Saya apapun keadaannya walaupun kasusnya preman, saya sudah sering menghadapi kasus preman-preman seperti ini. Kamu yakin ingin melawan preman ini? Dia adalah orang sangat berbahaya loh. Saya tidak pernah takut sama kapanpun karena saya sering sekali menghadapi preman-preman yang ada di komputer. Preman yang ada di komputer? Yoi. Apa? Preman Pentium. Apa bedanya komputer sama yang mulia? Apa tuh? Kalau komputer, Pentium. Kalau yang mulia? Pentium. Apa dikasih pijak lagi? Gak bisa lawan. Kenapa yang mulia? Kenapa? Lagi sakit, lagi lemah. Dia lagi lemes. Nih kalau mau sikat sekarang aja. Ya namanya udah. Orang bersalah harus tetap di sidang yang mulia. Percuma Tora, kita ada security. Apakah kamu takut, Tora? Takut yang mulia. Jangan, security harus berani. Coba dipanggil terdakwanya yang preman itu. Yakin, dia akan acak-acak tempat ini yang mulia. Terdakwa, kasus preman. Aduh, aduh, aduh. Ada apa nih? Mogok ya. Ku dengar-dengar ada yang nyeritain aku, ada apa nih? Salah. Dia diceritain, belum di standar. Belum di standar. Belum di standar. Belum di standar. Apa maksud kau dari luar tadi ku dengar nyeritain aku? Nih dia nih. Nih dia nih. Nih. Tadi lu bilang lu berani, lu biasa ngelawan preman. Ini preman. Berani banget lu. Di preman bro. Apa gak takut aku sama kau-kau. Kau kira aja mentang-mentang kau preman. Oke, nih bak. Enak nih. Pegang. Enggak. Rasa jeruk, coba aja buka. Enggak. Ini. Dia lebih cengil yang mulia. Ini minuman gua tadi. Ini minuman. Mana-mana es teh. Ikan hidup lagi. Ikan hidup ini. Hah? Ini ikan hidup beneran. Baru lihat ikan warna gitu. Dan tadi dia minum beneran loh. Dia minum beneran. Coba. Bukan kamu. Minum rata minum. Teminum. Silakan duduk. Duduk. Preman, duduk. Mas Mail, perkenalkan saya Regen, saya pembela Anda. Ya ampun. Serem banget. Aku di sini sama siapa? Sama saya pembelanya. Aku mau sama dia aja. Gak bisa, dia penuntut. Orang kampung sama aku kok. Dia penuntut. Aku sama dia aja. Aku pun sama. Yang mulia, aku sama dia aja lah. Kau pun sama dari Sumatera Utaranya ini. Oke, baiklah. Sidang dengan nomor sidang. Nomor 42, Blok S. Cibubur. Yang mulia, kenapa alamat asli itu ya? Kenapa alamat asli? Kenapa alamat asli? Alamat asli loh. Nomor 3. Nomor sidang. Mana alamat rumah asli? Ini nomor sidang. Nomor sidang. Bukan alamat rumah. Nomor sidang. Tenang, ini ruang sidang. Hargai ruang sidang. Emang itu rumah siapa? Rumah siapa itu? Kayak pernah kesana aku. Bukan kamu kan? Bukan. Ya bukan. Bukan aman. Aman lah. Kalau bukan, berarti istri kok sendirian di rumah ini? Aduh, salah ngomong. Istri aku di mertua. Hah? Di mertua. Kenapa kok bisa begitu? Kan aku di Cibubur. Ya. Mertua di Andara. Jadi dia tinggal di Andara dulu. Jadi gak bareng? Mertuanya Raffi. Mertuanya Raffi. Andara kan luar. Kan gak cuma Raffi yang di Andara, Pak. Balala. Kau nikah sama Balala? Enggak. Gini. Hah?
Bineku nginep dulu di Andara. Aku yeah. dari Cibubur ke sini baru ke Andara gitu. Kenapa pisah-pisah gitu? Iya. Ya enggak apa-apa kan enggak masalah sebenarnya kan? Masalah dong. Masalah. Mungkin tolong tertipkan ya, jangan seperti itu lagi. Saya udah gak bisa ini. Dakwaan tindak kekerasan premanisme. Premanisme dilakukan di jalanan, tempat parkir sampai ke lapangan futsal. Yes. Sesuai dengan pasal 170 KUHP tentang mengganggu ketertiban umum. Atas nama terdakwa, Faris Syaputra alias Maeli. Alias preman terkuat di bumi. Saya buka dengan ketukan palu yang ketiga. Ah, ini mana nih palunya nih? Lebih panjang nih. Kuningnya panjang ya. Panjang, pernah. Lodong nih, lodong nih. Pada sahur tadi. Sahur dong. Pada bangun enggak? Bangun. Keamanan harus jaga enggak kalau di kampung? Harus dong. Harus dong. Cukup sudah. Baiklah, Maeli, silakan berjalan menuju bangku terdakwa. Silakan. Lupa, dia lupa. Dia lupa. Belum dibuka. Sakit, sakit. Kalau ke situ satu. Kalau ke situ satu. Kau pura-pura gini aja ya. Pura-pura gini. Oke, tolong jangan ada kekerasan di sini. Kau tidak menghargai ruang sidang, saudara apa? Paris. Rigen. Ada cara jalan. Kasih tahu seperti apa jalannya. Ini ruang sidang main hakim sendiri, nggak bisa jalan sembarangan ya. Nggak boleh kita jerok. Hey. Ya benar. Berani dia. Berdua kita ya, berdua kita ya. Tag team, tag team. Tag team, tag team. Apakah masih perlu jalan Rigen? Udah gak perlu, yang mulia. Kayaknya deh. Udah gak perlu. Yang penting drop ya. Iya. Oke kalau gitu, Mael silakan jalan menuju ke bangku terdakwa. Banyak kali tingkahnya dia nih ya. Bisa sopan gak? Sopan bisa gak? Sopan bisa gak? Yang mulia, tidak. Bisa. Orang kok udah makanya sabar. Kalau begitu harus sabar, jangan main hakim sendiri begitu yang mulia. Pasukan!